Hai guys, balik lagi sama gue Kiri Purwanto. Nah di video sekarang gue lagi mau riding bareng teman-teman anak night boot gitu, night boot takeaway. Jadi katanya mereka udah lama gak riding, jadi malam ini mereka mau riding. Tapi gue belum kenal sama anak-anaknya yang lainnya. Tapi salah satu teman gue ada si Andre, dia ngajakin gue, makanya dia bilang datang aja karena ini khusus kayak yang merek night boot takeaway ini itu. Jadi karena gue pakai nasi segoy ini makanya gue diajak. Oke, jadi tambah ini juga kan, tambah pertemanan juga. Katanya mungkin menjelang di normal, jadi mereka mau riding bareng karena udah lama gak riding. Guys, oke. Pokoknya ikutin terus video gue. Nah ini dia nih, gua Andre. Mantap lo nih, tuh gila keren banget lo. Kok lengkap gini sih lo? Kok ada lampu-lampunya gini? Gua gak ada gimana? Oh iya, lampu bawahnya kan? Nah ini yang tipe apa sih? Yang Mac. Oh iya iya, ini keren ya. Gokil. Apaan? Apa itu? Itu buat apa? Ini liat lengkap banget loh. Keren, keren, keren. Gila ini mah lengkap banget nih tuh, lihat. Apa aja nih Dre? Ini remote ini. Remote bajunya. Oke, jadi kalau kanan. Woi, keren, keren. Kalau maju. Ini apa nih? Ini buat ini, helm. Oh, helm kanan. Helm. Ayo, keren sih. Gila lu, parah, niat banget nih. Gokil. Ada speakernya lu. Lu bilang lu beli helm ini, lipa. Gak jadinya itu gua. Bisa nelpon. Ini? Iya. Nah, jadi ini tempat yang gua bilang tadi, Melodia ini. Tempat kalau kalian mau cari-cari Nine Boot Takeaway ini di sini nih, tempatnya nih. Nah, itu ada skuter, ada ya pokoknya macam-macam deh, ada go-kart tadi di daerah arteri Pondok Indah. Yang gila. Woi. Kamu ikut? Enggak. Hah? Nganterin kamu doang. Kenapa enggak ikut? Mau. Enggak punya skuter ya? Apa? Enggak punya skuter ya? Ada sampai ya di boy. Manual cuy gue. Jadi kamu nanti ikutin aku di belakang. Mobil kan? Kamu pulang, kamu kabar aja kalau lagi pulang. Oh iya, ya aku juga bisa pulang sampai naik ini sih. Oh, bisa lah ini sampai ya, sampai rumah. Ya, baterainya habis, amin. Siapa tau udah bisa. Ya, tenang aja. Tau, tunggu ya, Andrea? Tau. Udah ikut aja. Kan cukup, beneran. Udah disediain tuh satu katanya. Ada helm semua ada. Ya, beneran, tapi beres. Lo kira ini? Ayo, ikut! Jalan ya. Mantap. Mantap, Dre. Safety first nih namanya. Tapi kan di fun. Oh, terang banget lampunya dia. Udah siap? Udah siap, kita buat riding ke Bandung. Aduh, sampe. Ini juga ya. Masker juga, lupa. Oke, let's go. We'll be right back.
bisa gini, lu nggak perlu gas, tapi dia jalan sendiri terus. Tuh. Ya, ya. Enak, jadi kalau jalanannya kosong, lurus terus, jadi lu udah setel nanti di setting ada settingannya. Tuh. Lu nggak perlu gas, lu cuma kendalin aja, dia udah jalan sendiri. Gitu, kan. Nanti kalau lu pencet gasnya lagi atau lo rem, dia balik ke normal. Itu namanya apa gitu, nanti gua tanya lagi, lupa namanya. Pokoknya nanti ada di apa di aplikasinya, karena kan ini juga connect ke handphone tuh. Nah, nanti ada di aplikasinya. Aduh, jadi tadi tuh gue benar-benar nggak ngerti sama sekali. Cuman kontrol aja sambil videoin di handphone. Tinggal berapa? Satu. Satu. Oh, satu juga. Oh iya, dia kok enggak. Gua masih ada dua, lumayan lah. Di baterai. Kita sampai Sudirman situ. Hah? Dari Tamrin. Oh, cuman gua lupa bawanya yang begini. Gapapa gitu, jadi kalau harusnya ada baterai tambahan itu cukup ya? Jadi tadi gue full baterainya, sekarang tinggal sisa 2. Tadi jadi rutenya dari arteri ke motorin FX sana, terus balik lagi ke arteri. Tadi rutenya kan dari arteri lewat Reti Dalam, terus abis itu Sudirman ke FX belok kiri, Senayan, tempat latar Senayan. Abis itu lewat apa, era apa sih namanya, ke Pakubuwono gitu lah, terus akhirnya lewat Barito, akhirnya baru balik lagi ke arteri. Jadi kapan trading lagi? Harus kalau melihat kondisi begini mungkin 2 minggu lagi lah. Lama banget. Tapi pagi ya? Pagi? Nah, minggu depan aja. Maksudnya hari Minggu, kerpiting. Oh, kerpiting. Masuk nggak suka ya? Buka, ini kita pernah tapi sepedaan. A few moments later. Nah, tadi jadi gue udah riding bareng sama teman-teman. Ya, ada beberapa juga yang baru kenal tadi. Sama Andre juga. Tadi kalian udah lihat sendiri, sebenarnya seru sih naik gitu, naik skuter itu. Jadi buat kalian yang mau cari-cari skuter, kalian bisa langsung cari aja di Melodia. Nah, itu tadi. Hari ini kan semua pada rata-rata pakai yang Nineboot Segway. Nah, itu nama mereknya lah ya. Nah, terus ada tipe-tipe juga ada banyak. Kayak gue pakai tipe yang S2, sekali Andre pakai yang tipe Max, itu yang lebih di atasnya S2 lah, jadi dia baterai lebih kuat, tahan lama, dan terus sama speednya mungkin juga lebih kenceng gitu lah, pokoknya lebih di atasnya dari S2 juga sih. Di atas S2 juga sebenarnya katanya ada S4, itu banyak deh, makanya buat kalian yang penasaran, yang pengen lihat-lihat terus pengen ngerasain juga, kalian bisa langsung datang ke Melodia tuh di arteri Morogida. Kalau nggak salah dari sini nanti bisa test ride juga gitu. Nah ya udah, jadi pokoknya jangan lupa di subscribe YouTube gue biar nanti tahu lanjut video yang lainnya. Nah, terus juga jangan lupa di like, comment, share. Oke guys, pokoknya pesan gue tetap sama, stay safe, stay fit, stay healthy. God bless you all.